Laskar Brimob. Dalam hitungan jam, acara Torch Relay Obor Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Bandar Lampung akan segera dimulai. Api obor sebelumnya telah direncanakan akan tiba di jantungnya kota Bandar Lampung, yaitu Tugu Adipura. Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Murbani Budi Pitono, di depan para awak media-media humas Mabes Polri yang datang melakukan kunjungan supervisi mengatakan, akan menerjunkan ratusan personil untuk mengawal jalannya proses kirap api Asian Games tersebut. Kapolres juga mengatakan akan menerjunkan sekitar 650 personil gabungan pengamanan berlapis yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kodim 0401 Bandar Lampung serta Polda Lampung. Target kita bahwa kegiatan ini berjalan secara aman terkendali sesuai dengan rencana dan terhindar dari kerawanan dan gangguan apapun juga. Yang kita lakukan yaitu dua hal. Yang pertama adalah pengamanan jalur. Yang kedua adalah pengamanan lokasi. Untuk pengamanan jalur, kita laksanakan secara terpadu, yaitu TNI dan kepolisian. Terdiri dari 9 penggal jalan dan 3 bit. Untuk 9 penggal jalan, penanggung jawabnya adalah Kapolsek dan Ramil masing-masing wilayah. Sementara untuk 3 bit, penanggung jawabnya adalah 3 pengawas, adalah Kasih dan Kabak dari Polresta dan dari Kodim Bandar Lampung. Selain itu, Kapolres juga telah memerintahkan untuk membentuk sistem pengamanan dalam ring-ring. Ia juga menambahkan, menghimbau kepada masyarakat agar menghindari jalur-jalur yang akan ditutup karena akan digunakan dalam pelaksanaan pawai obor. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kita harus hunting.